ya. Pertanian ini modern di mata mereka. Zaman now ini, ya, itu jangan kita sekedar melihat, oh zaman now sekarang kok anak-anak muda gak punya etika. Motivasinya bilang, ayolah, marilah kita susun inilah generasi ini, Bapak Ibu dan kami semua. Kita mencoba untuk meningkatkan ya keinginan-keinginan generasi muda ini untuk kita. Tadi sampaikan oleh Pak Camat bahwa kita itu adalah dana agraris tapi kalah dengan kelolaan senatorinya yang relatif lahan pertanian di sedikit dari itu. Mudah-mudahan kehadiran FBB Cungiang dan FBB 22 yang direkturnya adalah Pak Imam Thoif dan Pak Joko Lubono dan seluruh pengurusnya dari Bumdes dan Kapoktan itu bisa mewujudkan keinginan daripada pemerintah, yaitu yang diwujudkan dalam nawacita ketiga membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa ya dalam kerangka kesatuan. Harapannya itu ini pun mewujudkan daripada misi daripada FBN FBK yaitu meningkatkan kesejahteraan pertanian. Ya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang berkeadilan. Jadi Bapak Ibu, ini adalah PT ini adalah milik Bapak Ibu semua karena nanti keuntungan akan kembali ke Bapak Ibu semua. Ada dividen keuntungan yang lebih besar dari Bapak Ibu menanam sahamnya. Tapi ini masih proses, ini PT juga baru, mudah-mudahan semuanya berhasil dengan baik. Ya, tapi sudah dibuka oleh Pak Camat. Ini adalah mulai awal. Ya, marilah nanti kita kedepannya coba. Karena kita ini tidak mungkin Pak Joko dan Pak Imam Thoif ini sebagai direktur ya itu ada berdiri sendiri karena ini semua pasti adalah sinergi dari Bumdes dan Kapoktan adalah dari semua aparat desa, perangkat desa semuanya berperan ya. Terutama Bapak Kepala Desa, kemudian Bumdes, kemudian Kepala Kapoktan, Poktan, semuanya ini punya peran. Marilah nanti kita diskusi setelah nanti digitalisasi pertanian disampaikan oleh Pak Eko. Saya ingin tahu apa, oke lah, tapi PKS sudah jalan ya, PKS sudah kami tanda tangani dengan Bulog juga sudah. Cuman mungkin kita baru bisa realisasi di awal tahun ya, ini terbentuk kita sudah di akhir tahun ya. Saya yakin Bapak Ibu aparat desa ini